Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Penyanyi Wono. Kali ini saya akan mereview parkir motor siswa SMA Negeri 1 Ngawi. Ini parkir yang ada di depan, alamat depan sekolah. Ke sana, ke timur sana ada parkir. Ini anak-anak yang dari depan saya parkir di utara ya, gedung Semasa. Ini bagian depan ya, sebelah utara depan sudah penuh, dan ke masuk ya, ini ke timur ya, ini berada di utara gedung ya Semasa. Ini masih parkir, alhamdulillah terparkir dengan rapi anak-anak. Terima kasih anak-anak dan bapak-bapak tugas parkir ya, sudah menata motor siswa dengan baik. Ini sampai ke timur, nanti sampai ke pintu keluar ya. Ini anak-anak, ini hampir pukul 7.00. Ini tadi malam hujan deras, ini kelihatan masih ada lubang air sedikit ya, gak apa-apa, yang penting masih bisa didapati. Ini parkir motor anak-anak yang sudah datang duluan, dia bisa parkir, bisa melihat tempat. Ini sudah penuh, belakang kira-kira sudah penuh. Nanti minta parkir di lapangan. Ini Pak Aryati, jadi mengatur ya. Anak-anak diminta untuk parkir motor di lapangan. Senang apa, nanti kita lihat. Kita lihat dulu parkir motor siswa yang ada di samping utara. Ini kita akan lihat. Ini Pak Aryati yang mengatur parkir motor, juga satpam keamanan. Ya, terima kasih Pak Aryati. Ini kita ke timur ya, nanti kita sampai ke pintu keluar dari Semasa. Ya, ini parkir motor siswa ini terutama kelas 10. Jadi yang kelas 10 ini parkir motor di luar ya, jadi berbayar nih. Bayar ini dikelola oleh masyarakat Mareng ya, di Semarang. Ini anak-anak yang baru datang. Ini juga parkir keluar, banyak sekali. Ini kelihatan anak-anak baru sampai ini. Baik, kita lihat parkir motor siswa yang ada di lapangan ini ya, posisi parkir motor siswa yang ada di lapangan. Dari utara sampai selatan penuh ya. Baik, demikian ya review parkir motor siswa SMA Negeri 1 Ngawi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.